Cristiano Ronaldo akhirnya telah sembuh dari cedera yang dialaminya setelah absen cukup lama. Sang mega bintang kembali sejak tanggal 3 Februari, di mana saat itu Ronaldo hanya melakukan training sekitar 70%. Akan tetapi tampaknya situasi itu tidak seperti apa yang dilihat saat sesi berlangsung dari awal sampai akhir. Mungkin para penggemar akan menganggap bahwa Ronaldo seperti pemain pada umumnya. Mengingat pada tanggal 5 Februari usia Ronaldo sudah menyentuh angka 39 tahun dan Ronaldo terhitung kurang 1 tahun lagi untuk menyentuh usia 40 tahun. Ini adalah usia yang mungkin bukan hanya dianggap rentan ketika bermain sepak bola, justru adalah usia yang bisa dikatakan masa pensiun bagi pemain sepak bola pada umumnya. Seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, kemudian Pele, Maradona, semua pemain tersebut pada generasinya sudah pensiun di usia Ronaldo tersebut. Namun keadaan setelah cedera robekan otot di mana para pemain butuh 1 bulan recovery dan butuh 2 minggu untuk kembali pada masa perform. Bahkan Ibrahimovic yang pernah mengalaminya saat dirinya bermain di AC Milan hampir menghabiskan waktu setengah musim untuk kembali ke atas lapangan. Akan tetapi hal itu berbeda sekali dengan keadaan maksimal seorang Cristiano Ronaldo di mana dalam 2 sesi latihan tentunya yang pertama di tanggal 3, Ronaldo sudah mampu melakukan hampir full jatah yang diberikan oleh Luis Castro. Terhitung menurut laporan resmi Ronaldo, ia melakukan 70% rancangan training yang disusun oleh Luis Castro. Dan uniknya sebenarnya bukan Ronaldo yang menyuruh untuk berhenti, akan tetapi tim medis sekaligus Castro yang khawatir cedera itu akan parah. Mungkin andai Castro tidak mengingatkan Ronaldo agar mampu melakukan 100% rancangan training tim yang diberikan oleh Castro saat di tanggal 3. Nah, di tanggal 4 itu situasi berbanding terbalik di mana para pemain Al Nassr keseluruhan benar-benar dibuat tercengang saat menyaksikan betapa maksimalnya sosok Ronaldo saat melakukan training kedua. Ya, Ronaldo mampu kembali pada performa yang tidak umum. Dirinya sukses menjalani semua rancangan training hanya dalam 2 hari saja. Bahkan saat itu kabarnya Ronaldo sukses menyelesaikan sesi tim sebagai tim unggulan, di mana Ronaldo menjadi pemain terbaik dalam training yang dilangsungkan di tanggal 12 Februari. Dengan kondisi itu siapa yang enggak kaget coba? Laporte kemudian Talisca sampai pada beberapa bintang Al Nassr yang lain enggak akan menyangka bahwa Ronaldo bisa kembali lebih cepat. Apalagi Talisca berpengalaman cedera hampir 3 bulan di Al Nassr dan itu sama persis seperti Ronaldo. Dilanjutkan dengan Laporte pun juga pernah mengalami cedera yang serupa dan dirinya absen cukup lama saat di Manchester City. Namun Ronaldo yang baru kembali 2 hari saja di training pertama, ia sudah menuntaskan training sekitar 70%. Dan di training kedua Ronaldo langsung loncat menjadi pemain terbaik di sesi latihan dengan mencetak beberapa gol. Jadi saat bertanding melakukan training tersebut, Ronaldo langsung unjuk gigi dan sukses mencetak gol. Di mana sang mega bintang mampu mencetak hat-trick saat bertanding menghadapi para pemain Al Nassr yang lain.
Tentunya situasi itu tidak terlepas dari kerja keras sang mega bintang. Ronaldo ketika dirinya tahu bahwa ia cedera langsung memisahkan diri lewat dokter pribadinya tersebut. Sang mega bintang melakukan training individu dalam dua tempat. Tempat yang pertama di rumah, sedangkan yang kedua di gym pribadi Al Nassr. Ronaldo sebenarnya punya gym sendiri, tetapi untuk menghormati klub dan setara dengan pemain yang lain tanpa menggunakan nama besarnya sebagai pemain bintang. Pada akhirnya Ronaldo memutuskan bahwa dirinya lebih ingin berlatih di tempat training Al Nassr. Latihannya pun tak main-main. Ronaldo melakukan fisik yang berat untuk mengimbangi porsi yang hilang dari fisik yang kurang karena jarang berkeringat lepas saat berlatih secara langsung dengan tim. Sehingga dengan kondisi itulah Ronaldo sukses kembali lebih cepat dengan kebugaran yang lebih gila, dan pada akhirnya bintang asal Portugal itu mampu melakukan sesi latihan seimbang bahkan melebihi para pemain Al Nassr yang sudah menyiapkan fisik terlebih dahulu ketimbang Ronaldo tersebut.